Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat Roja yang dimuliakan Allah Taala dan para pendengar radio Roja di mana saya berada, alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan pekanan berkaitan dengan kitab tauhid, pembahasan tentang akidah tauhid yang kita ambil sumber pembahasannya dari kitab Sahih Bukhari. Kita kembali diingatkan kitab Sahih Bukhari di bagian akhir dari kitab Sahih Bukhari, yaitu kitab Tauhid. Kita sedang membahas pembahasan Tauhidnya yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yaitu dalam pembahasan tetap bahwa menetapkan nama-nama Allah dan menetapkan sifat-sifat Allah itu menetapkan apa yang ditetapkan Allah di dalam Quran dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam sunnahnya. Sekarang kita masuk ke di bab yang ke-8, hadis nomor 7785. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala babu qawlihi ta'ala wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Qabisa haddatsana Sufyan an Ibn Jurayd an Sulaiman an Tawus an Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u bil laili yad'u min al-laili Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna lakal hamdu anta nurus samawati wal ard qawlukal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha ghairu. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini bab yang sangat agung. Apa yang dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tauhid itu. Bab firman Allah Ta'ala, yaitu surah Al-An'am pada ayat yang ke-73. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda. Dialah Allah yang telah menciptakan as-samawati, langit-langit. Wal ardo dan bumi bil haqqi dengan benar. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis mana hadis ini dari jalannya Qabisah sampai kepada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan lafdz dawam bahwa Nabi SAW melakukannya bukan sekali, tetapi mungkin di sini artinya sering, artinya kontinu, sesuatu yang dilakukan dengan secara kontinu, bukan sesuatu yang dilakukan sekali. Dan itulah kata para ulama, labdu kana dilalatu alal istimror wa dilalatu ala dawam. Menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW ini bukan sekali, tetapi menunjukkan apa yang dilakukan oleh Inun dalam keadaan kontinu dilakukan bukan sekali tapi terus menerus.
Karena Nabi SAW yad'u minal lail. Beliau berdoa dari sebagian waktu malam. Jadi minnya menunjukkan min litab'in. Artinya minal lail. Artinya dari satu malam. Apa doa beliau? Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagimu pujian. Allahumma lakal hamdu. Anta rabbus samawati wal ard. Engkau adalah Rabb yang tentunya nanti dijelaskan Allah sebagai mudabbir yang otomatis pencipta, pemilik, pengatur langit dan bumi. Lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna. Segala puji bagi Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala tentunya di sini yang memiliki bumi dan langit dan apa-apa yang ada di dalamnya, yang menunjukkan bahwa Allah itu qayyumiyah. Allah dibutuhkan oleh seluruh makhluknya dan tidak ada makhluk yang bisa berdiri sendiri dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala qayyumun binafsihi, berdiri sendiri sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang dikenal oleh kita dengan ayat kursi, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum, yang memiliki sifat qayyumiyah. Lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Segala puji bagimu, engkau adalah ya mungkin makna yang terkandung dalam ini itu sangat dalam. Allah yang menerangi bumi dan langit. Allah adalah ya yang memberikan cahaya ke bumi dan langit. Dan Allah Ta'ala disifat dengan nama An-Nur. Ya, Allah cahaya bumi dan langit. Qaulukal haqqu. Ucapanmu adalah hak. Wa wa'duka haqqun. Dan janjimu adalah hak. Walikauka haqqun. Dan pertemuan denganmu, artinya nanti yaumal arasul qiyamah, adalah hak. Wal jannatu haqqun. Dan keberadaan surga adalah hak. Wanaru haqqun. Dan adanya neraka adalah hak, benar. Wasa'atu haqqun. Dan terjadinya hari kiamat, itu adalah hak. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepadamu lah aku menyerahkan diri. Wabika amantu, dan kepadamu lah beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan aku bertawakal kepadamu. Wa ilaika amantu, dan hanya kepadamu lah anabtu, aku menyerahkan diri. Wabika khasamtu, dan ini juga menyerahkan semua urusan. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu kami mengembalikan urusan hukuman. Kemudian isinya apa? Isi dari doa itu setelah memuji Allah, faghfirli ma qadamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ya ampunilah aku dari semua dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Wa asrartu wa alantu, yang nampak atau yang tersembunyi. Anta ilahi, engkau adalah sembahanku. La ilaha li wairu, tidak ada sembahan yang hak bagiku selainmu. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab ini muallif rahimahullahu taala mengatakan, wa hadatsana Tsabit ibnu Muhammad, hadatsana Sufyan bihadza, wa qala antal haqqu wa qaulul haqqu. Engkau itu al-haq dan ucapanmu adalah hak. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa Imam Bukhari rahimahullahu taala membahas satu
pembahasan berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam kategori membantah yang menyimpang dalam hal ini. Dan yang menyimpang tidak diragukan lagi dalam berkaitan dengan nama dan sifat Allah, ada dua kelompok besar. Yaitu ahlu ta'til, ahlu tamfil. Itu orang-orang yang mengingkari sebagian nama-nama Allah, atau mengingkari nama Allah, mengingkari sifat Allah, atau mengingkari sebagiannya. Maka dinamakan ahlu ta'til. Ya. Mu'atilah, kaum mu'atilah. Yang mereka itu mengingkari atau tidak menetapkan nama Allah dan sifatnya, atau menetapkan namanya tapi mengingkari sifatnya, atau menetapkan nama Allah dan sebagian sifatnya tetapi mengingkari sebagian yang lainnya. Ya. Kemudian ahlu tamfil, yaitu orang-orang yang mengimani Allah punya nama, Allah punya sifat, tapi gulu. Gulu artinya mereka melampaui batas, sehingga ya menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Jadi sifat Allah dengan sifat makhluknya. Nah, maka dalam pembahasan yang ada di sini, Imam Bukhari menyebutkan tentang sejumlah nama atau sejumlah sifat Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan ditetapkan di dalam Sunnah. Jadi ditetapkan dalam Al-Quran, terus ditetapkan di dalam Sunnah. Jadi di sini kita mengetahui bahwa Sunnah imak menguatkan Quran atau menjelaskan tentang Al-Quran, atau datang dengan dalil atau masalah tersendiri yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, di sini kita mengetahui bahwa dalam ayat ini, huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Allah Ta'ala berfirman, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat huwa ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Huwallazi khalaqas samawati wal arda. Ya, bimakna di sini khalaqa aujada min adamin. Yani aujada min adamin, Allah Ta'ala yang mengadakan dari sesuatu yang tidak ada. Dalam arti bumi tadinya tidak ada, kemudian Allah Ta'ala mengadakan bumi ini. As-samawat tentunya di sini jamak, yaitu bentuk menunjukkan langit itu banyak. Ya, kita dalam jelaskan dalam ayat yang lain, yaitu sab'u samawat, yaitu 7 langit, ya, 7 langit itu ya. Wal ardo, dan bumi, bil haqqi. Nah, jadi yang paling pokoknya di sini adalah yang akan dibawakan oleh Imam Bukhari, kalimat bil haqqi. Ya. Maka itu sejalan, artinya semakna dengan apa yang ada dalam sunnah. Jadi apa yang ada dalam sunnah, yaitu bil haqqi. Dan ini tentunya dengan nas yang ada dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam beberapa potongan doanya di sini, qauluka al-haqqu wa wa'duka al-haqqu. Ya. Kemudian di riwayat lain dalam Sahih Bukhari ini dikatakan, wa hadatsana Tsabit Ibnu Muhammad hadatsana Sufyan bihadza qala antal haqqu wa qauluka al haqqu. Jadi sederhananya kita pahami bahwa Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa membantah kepada orang-orang yang membantah kepada orang-orang yang mengingkari nama atau sifat Allah dengan umpamanya memisahkan Quran dengan hadis,
Jadi seperti umpamanya orang-orang Mu'tazilah, mereka mengingkari sifat-sifat Allah karena itu umpamanya hadis ahad, atau menurut mereka bertentangan dengan Al-Quran. Maka Imam Bukhari memberikan penjelasan bahwa sejumlah sifat Allah yang ada di dalam sunnah, maka itu ada dalam Al-Quran. Sejumlah sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran, maka itu ditetapkan di dalam sunnah. Tetapi mereka apa? Mengingkarinya. Tetapi mereka apa? Mengingkarinya. Dan salah satu yang diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah dari Ahlul Kalam, demikian juga oleh orang-orang Jahmiyah tentunya, sebagai pendahulu yang melebihi penyimpangannya dari orang Mu'tazilah, yaitu mengingkari, yaitu tentang sifat kalam bagi Allah. Jadi sifat kalam bagi Allah. Jadi sifat kalam bagi Allah. Dan kita meyakini dua poin penting dalam masalah kalam. Yang pertama, kita ahli sunnah menetapkan sifat kalam bagi Allah. Yang mana sifat kalam itu dalam keyakinan ahli sunnah adalah sifat dhatiyah fi'liyah. Dikatakan sifat dhatiyah di mana Allah Ta'ala disifati dengan sifat kalam. Ya, mutasifan biha. Lam tahsab la yajal mutasifun biha. Allah itu ya disifati dengan sifat kalam. Kemudian sifat fi'liyah, bi'an Allah Ta'ala yatakallam mata sya'a, biman sya'a, kaifa sya'a. Yang artinya bahwa Allah Ta'ala berbicara kapan saja Allah mengendakinya, dengan siapa saja Allah mengendakinya, dan bagaimana sifat kalam itu, maka itu berkaitan dengan iradah Allah, berkaitan dengan kehendak Allah. Maka dinamakan dengan sifat fi'liyah. Nah, di dalam masalah ini, selain membahas tentang sifat kalam, ya, bahwa dalam sebagian tafsir para ulama, ya, huwalladzi khalaqas samawati wal ardo bil haqqi, qala ba'dul mufassirin, yakni bi kalimati kun. Yakni bi kalimati kun. Jadi bil haqqi ay bi kalimati kun. Jadi bil haqqi diartikan oleh para ulama adalah, maksudnya bil haqqi adalah Allah menciptakan makhluk, yakni bi kalimati kun. Kalimatil haq, bil haq, bimana bi kalimati haq, bi kalimati kun. Yaitu dalam apa yang kita pahami dalam ayat, sesungguhnya Allah apabila bermaksud ya kepada sesuatu, maka Allah mengatakan kun payakun. Maka Allah mengatakan kun payakun. Jadi di sini kita pahami ya sifat dari sifat kalam. Kemudian apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya dari penetapan sifat kalam ini secara otomatis juga berada di dalam makna hadis. Artinya isbat penetapan sifat tersebut ditetapkan di dalam Quran, kemudian juga ditetapkan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu salah satu tentunya relevansi Imam Bukhari membawakan ayat dengan membawakan hadis yang tadi. Jadi membawakan ayat dan hadis yang tadi. Jadi selalu menyebutkan, nah ini ayat Qur'annya, nah ini adalah hadisnya. Jadi keliru orang-orang Ahlul Kalam dari kalangan Jahmiyah atau Mu'tazilah, ataupun yang mengikuti jejak mereka, bahwa sifat-sifat Allah itu artinya dinafikan oleh mereka. Karena menurut mereka tidak masuk akal ataupun bertentangan dengan akal. Tidak, karena Al-Quran dan Sunnah adalah menetapkannya, maka wajib kita untuk menetapkannya. Ya. Nah, kemudian kita akan ambil di sini beberapa faidah dulu dari hadis yang mulia ini. Ya.
Kemudian kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari redaksi doa yang tentunya doa itu merupakan doa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kana Nabi sallam yad'u minal lail. Bahwa keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa dari sebagian malamnya. Nah, min ini litab'in. Jadi minnya adalah litab'in. Artinya juz minal lail, yaitu bagian dari malam. Maka hadis ini bisa diambil kesimpulan salah satu doa yang dimunajatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, bisa berkaitan dengan sholat malam, bisa berkaitan dengan tahajud, atau dengan nama lain qiyamul lail. Atau ya tidak berkaitan dengan sholat, ketika orang berdiri di waktu malam atau bangun di waktu malam, maka alangkah agungnya bagi seseorang berdoa dengan doa yang sangat agung ini. Nah, kenapa berdoa? Dikatakan berdoa dengan yang sangat agung. Karena dalam doa ini, yang sebelum saya nanti menjelaskannya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminta istighfar kepada Allah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagaimana kita mengetahui dalam sejumlah hadis bahwa Nabi sallam dikatakan kana Nabi sallam yakni yastaghfirullah azza wajalla sab'una marrah. Wa fi riwayatin aktsaru min mi'ah marrah, yakni mi'ah marrah. Bahwa Nabi sallam beliau beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam itu 70 kali atau lebih dari 70 kali. Dalam satu riwayat dikatakan 100 kali beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka doa yang isinya adalah istighfar, doa yang isinya istighfar itu menunjukkan bagian dari keagungan, kemuliaan atas diri seseorang. Dan tentunya di sini yang menunjukkan keagungan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keagungan yang menunjukkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingginya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana hal itu bisa menunjukkan seperti itu? Pertama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa di sini diawali dengan memuji Allah Ta'ala. Memuji akan keagungan Allah Ta'ala. Memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka tentunya, orang yang paling banyak memuji Allah, maka berarti itu adalah orang yang paling tahu kepada Allah. Yang kedua, orang yang banyak memuji Allah Ta'ala, berarti juga menunjukkan tingginya mahabbah kepada Allah, tingginya ta'zim kepada Allah, artinya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga banyaknya memuji kepada Allah taala, banyaknya menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga menunjukkan istislam, ya. Kemudian ijlal kepada Allahnya sangat agung. Yaitu menunjukkan ketundukannya, pengagungan kepada Allah adalah sangat sangat besar, sangat besar. Nah, itu adalah dari satu sisi. Sisi yang lain, bahwa orang yang mengatakan robbighfirli gitu ya kan, dalam makna hadis ini, ataupun Allahummaghfirli dzanbi, ya, itu memiliki derajat yang sangat agung tentang keimanan seseorang. Kenapa? Karena orang itu mengakui atas dosa kepada Allah dan mengakui dan memahami tentang dosa. Artinya orang memahami tentang dosa. Banyak orang tahu tentang haramnya berzina, haramnya mencuri, haramnya ghibah, haramnya namimah,
haramnya umpamanya mendengarkan musik, haramnya ini, haramnya itu. Ya. Kemudian orang beristighfar kepada Allah, maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, di situ ada beberapa poin. Poin yang pertama, adanya ma'rifat terhadap dosa tersebut. Sebab kalau orang tidak ma'rifat kepada dosa, maka tidak mungkin orang akan beristighfar dari dosanya. Dan tidak akan bertaubat dari dosanya. Sehingga menunjukkan orang yang seperti ini memiliki uluwil martabah, tingginya martabat dari sisi ma'rifat kepada dosa itu. Artinya tahu bahwa itu dosa. Ya. Sedangkan yang kedua, bahwa dia mengakui akan dosanya. Karena mungkin ada orang yang tahu itu dosa, tapi tidak mengakui dalam dirinya dosa. Maka ketika orang itu beristighfar kepada Allah, selain ma'rifat kepada dosanya, maka juga taukir ala nafsi, bi'anahu yandab, bahwa dirinya adalah berdosa. Bahwa dia adalah berdosa. Dan dia telah berdosa. Maka di sini mengakui. Gitu. I'tiraf, ada pengakuan. I'tiraf kepada Allah. Mengakui kepada Allah. Mengakui di hadapan Allah bahwa dia adalah berdosa. Dan tentunya tidak setiap manusia ada yang i'tiraf bahwa dirinya berdosa di hadapan Allah. Sehingga tidak mungkin dia akan munajat kepada Allah. Tidak mungkin dia akan menghadap Allah. Tapi ketika orang itu tahu itu dosa dan mengakui bahwa dirinya berdosa, maka dia akan mengatakan dengan sendirinya bahwa dia adalah berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalam redaksi doa ini gitu ya, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandung makna lain, yaitu orang punya ma'rifat akan ukubah Allah. Orang itu mengetahui akan ancaman Allah kepada setiap dosa yang dilakukan. Kepada setiap kesalahan yang dia lakukan. Karena dia tahu bahwa setiap penyimpangan, bahwa setiap maksiat, bahwa setiap kesalahan itu akan ada ancaman. Kita mengetahui dalam surah ya Al-Ankabut ayat 40, Allah berfirman, "Fakullan akhadna bidzanbihi." Allah berfirman, semuanya kami akan azab dengan sebab dosanya. Jadi akan azab dengan sebab dosanya. Nah, maka berarti Allah mengasih tahu kepada kita, Allah menghabarkan kepada kita bahwa dalam setiap dosa itu ada ukubah. Dalam setiap dosa itu ada hukumannya. Walaupun terkadang Allah mengazabnya, terkadang Allah memaafkan kita. Tapi Allah mengasih tahu kepada kita, ya, bahwa dalam setiap dosa ada ukubah, dalam setiap dosa ada hukuman bagi kita. Maka ketika orang itu paham bahwa dalam setiap dosa itu akan ada ukubah, maka ketika terpleset dalam satu dosa, orang menghadap kepada Allah untuk meminta pengampunan agar tidak ditimpakan kepadanya ukubah. Oleh sebab itu, dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya, bahwa Allah tidak akan mengadab satu kaum wahum yastaghfirun ketika mereka telah beristighfar. Ya, ketika satu kaum itu telah beristighfar kepada Allah. Ketika satu kaum itu telah meminta pengampunan kepada Allah, ya. Meminta pengampunan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengadab satu kaum yang mereka telah beristighfar dan mereka telah meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini satu kaidah yang sangat penting bagi kita. Ya, ini dijelaskan dalam surah Al-Anfal, umpamanya ayat 32. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa antafihim. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi Allah mengatakan dan tidaklah Allah akan mengadab mereka dan engkau berada di sekitar mereka. Jadi tidak akan membinasakan yang di situ ada nabinya. Kecuali nabinya telah keluar dari tempat itu. Dan Allah tidak akan mengadab mereka, satu kaum yang mereka telah beristighfar. Jadi telah beristighfar. Maka
ya di dalam redaksi doa yang dimunajatkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis ini, ya, bahwa menunjukkan zat yang apa, menunjukkan kemuliaan bagi seseorang ketika berdoa dengan doa ini, redaksi-redaksi ini, karena orang itu mengetahui bahwa setiap adab ada dosa, setiap dengan sebab dosa, dan setiap dosa akan ada ancaman. Nah, kemudian dari sisi yang lain di dalam redaksi doa ini yang tentunya sangat agung redaksinya, bahwa dalam keyakinan seseorang akan rahmat Allah. Jadi kenapa seorang mukmin itu beristighfar kepada Allah? Kenapa seorang mukmin itu meminta ampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah Ta'ala? Maka ini pun tidak lepas dari satu keyakinan bahwa Allah dinamai dengan Al-Ghafar. Allah dinamai dengan Al-Ghafur, yang menunjukkan wajan mubalaghah. Ya, wajan mubalaghah itu sangat mengampuni. Jadi sangat mengampuni. Maka dalam diri seorang mukmin terdapat satu roja, pengharapan kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala memiliki sifat maghfirah. Ya. Dan kita mengetahui bahwa maghfirah Allah itu lebih luas. Rahmat Allah lebih luas. Maka dikatakan wa rahmati wasi'at kulla syai. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Dikatakan dalam nas hadis bahwa rahmatku mendahului murkaku dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Nah, sebagaimana sebagai bentuk dalil yang menguatkan bahwa rahmat Allah lebih luas dari adabnya. Ya. Kita mengetahui beberapa sisi. Sisi yang pertama dikatakan dalam hadis yang sahih, bahwa kalau orang kafir masuk Islam, semua dosa yang dilakukan sebelum masuk Islam, maka itu akan dihapus setelah orang itu masuk Islam. Tapi, semua kebaikan yang dibenarkan dalam Islam, dilakukan oleh seorang mukmin kafir, di dalam masalah kafirnya, kemudian dia masuk Islam, maka akan dicatat kebaikan setelah dia masuk Islam. Maka ini kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala sebagai bentuk rahmat Allah. Sehingga timbul dalam diri kita itu roja, pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, poin yang kedua, bahwa kita mengetahui orang melakukan kebaikan akan dilipat gandakan. Jadi akan dilipat gandakan. Orang melakukan keburukan, ya hukum asalnya satu keburukan dicatat satu keburukan. Tapi kebaikan 10 kali lipat, 700 kali lipat, sampai tidak terhingga. Kemudian poin yang ketiga disebutkan, apabila orang itu berniat kebaikan, kemudian terhalang untuk melakukannya, maka akan ditulis satu pahala niatnya. Jadi niatnya ditulis. Tapi ketika orang meniatkan satu keburukan, kemudian tidak melakukannya, maka tidak dicatat keburukan dengan niatnya itu. Dan ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ini salah satu faidah tentunya tentang redaksi berkaitan dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Kemudian poin yang penting untuk kita pahami dalam redaksi doa ini, bahwa di antara adab berdoa itu memuji kepada Allah. Yaitu otomatis kita bertawasul kepada Allah ketika berdoa dengan menyebutkan sifat-sifatnya, dengan menyebutkan nama-namanya. Maka di dalam ayat Al-Quran, di dua tempat Allah berfirman, Qulillaha awidur rahmana ayyama tad'una falahul asmaul husna walillahi al asmaul husna fad'uhu biha walillahi al asmaul husna fad'uhu biha. Katakanlah, serulah Allah, seluruh ar-Rahman, maka dengan nama yang mana saja, berarti engkau telah menyeru Allah, karena Allah memiliki nama-nama yang baik. Dalam
Ayat yang kedua, bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebutkan namanya. Ya. Kemudian kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat di sini, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Nah, para ulama ketika menjelaskan kalimat bil haqqi, maka di sini ada sedikit perbedaan satu dengan yang lainnya, tetapi bukan ta'arud, bukan pertentangan yang dalam arti kontradiktif satu dengan yang lainnya. Ya. Yang pertama, bil haqqi, yaitu dengan makna, yaitu al-haq, Allah menciptakannya tidak dengan dalam keadaan batil. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, oleh para ulama. Jadi dijelaskan oleh para ulama atau mungkin di tempat yang lain dalam ayat Al-Qur'an. Wa ma khalaqna hadza batila. Jadi Allah mengatakan dan tidaklah kami, ya, menciptakan ini semua dalam keadaan batil. Ya. Maka dikatakan al-haq artinya dengan benar. Ya. Kemudian sebagian para ulama mengatakan bil haqqi ay bi kalimatil haq. Ay bi mana? Bi kalimatil haq. Yaitu dengan kalimat kun. Ya, dengan kalimat kun. Ya. Dan di sini menunjukkan bahwa kalam Allah itu bukan makhluk. Jadi kalam Allah bukan makhluk. Kenapa? Li'annal makhluk la yakhluqul makhluk. Karena makhluk tidak menciptakan apa? Makhluk. Ya. Dan ini tentunya salah satu makna. Ya. Kemudian para ulama mengartikan yang dalam surah ini tidak lepas dari 5 tafsir. Ya. Yang dikatakan khalaqahuma lilhaq. Artinya Allah Ta'ala menciptakan bumi dan langit lilhaq. Artinya punya hikmah yang agung. Ya. Tidak seperti kita mungkin menciptakan sesuatu dengan tujuan jelek. Dengan tujuan yang tidak memiliki makna di dalamnya. Ya. Bahkan kita mengetahui Allah menciptakan yang menurut kita itu adalah syar, tetapi bukan syar mahad. Bukan buruk semata. Ya, seperti kita tahu Allah menciptakan syaitan, Allah menciptakan neraka, dan yang lainnya. Yang itu menurut kita adalah ya, buruk. Ya, tetapi syarun fi dzatihi khairun fi ghairihi. Memang buruk dalam zatnya tetapi baik untuk yang lainnya. Artinya apa? Allah menciptakan syaitan ya, menjadi bertambahnya iman kita, adanya jihad, ya, adanya kita mujahadah sehingga kita bertambah pahala. Kemudian ya seperti tadi khalaquhuma haqqan. Jadi Allah Ta'ala menciptakan bumi dan langit dengan hak. Benar. Ya. Kemudian, ay bimana bikalimati hak. Bikalimati hak. Ay bikalimati kun. Kemudian, yang keempat, menurut para ulama, ay bil hikmah. Ay bil hikmah. Bil hak, ay bil hikmah. Dan semua apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang penafsiran-penafsiran ini, tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, ya, tetapi menafsirkan makna juz'iyatil makna. Artinya, hanya menafsirkan sebagian dari makna yang dikandung. Dan semuanya adalah hak. Artinya semuanya adalah benar. Ya. Semuanya adalah benar. Ya. Kemudian, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini doa. Ya. Apa doa Nabi Hasalam? Allahumma lakal hamdu. Anta rabbus samawati wal ard. Rabb yang dimaksud di sini huwal khaliq, huwal malik,
huwal mudabbir. Jadi Allah dialah yang mencipta, dialah yang memiliki, dialah yang mengatur. Ya. Jadi Rabbus samawati wal ard. Karena setidaknya kalimat Rabb itu mencakup tiga poin yang sangat inti, yang mengandung makna-makna lain yang sangat luas, yaitu Al-Khaliq, Allah yang mencipta, Al-Maliku, Allah yang memiliki, Al-Mudabbiru, Allah yang mengatur. Maka dikatakan Rabbus samawati. Ya. Kemudian Qayyimus samawati wa ardi wa man fihinna. Ya. Yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menciptakan ala qayyumiyatihi. Jadi Allah menciptakan makhluknya bukan butuh kepada makhluknya. Allah menciptakan arasy bukan Allah butuh dengan arasy. Ya. Allah menciptakan bumi dan langit bukan berarti Allah butuh dengan bumi dan langit. Allah menciptakan seluruh makhluk bukan berarti Allah adalah butuh dengan makhluknya. Tetapi Allah adalah qayyumiyah. Allah dinamai dengan al-qayyum, memiliki sifat dengan qayyumiyah, ya, yang artinya adalah Allah qaimun bi nafsihi. Allah berdiri sendiri. Ya, tidak ada di antara kita kecuali membutuhkan Allah. Ya, membutuhkan Allah. Dan Allah tidak butuh kepada hamba-Nya. Kemudian Allah anta nuru samawati wal ar. Nah, ini kita akan bahas di tempatnya untuk lebih khusus nanti karena bahasanya sangat luas. Saya sembunyikan dulu ataupun tangguhkan dulu, ya. Kemudian qaulukal haqqu. Ucapanmu adalah hak, ya. Qaul menunjukkan di sini adalah sifat kalam. Jadi menunjukkan sifat kalam. Dan qaulullahi al-haq. Jadi qaul al-haq itu mencakup berita apa yang Allah Ta'ala beritakan, ya. Apa yang Allah Ta'ala beritakan kepada kita dari tentang nama-namanya, sifat-sifatnya berkaitan dengan surga dan neraka adalah hak. Apa yang diberitakan Allah kepada kita. Demikian juga yang berkaitan dengan awamir wa nawahi, yaitu berupa perintah dan larangannya. Ya, jadi perintah dan larangannya. Kemudian juga wa'duhu, berupa janji-janji Allah. Berupa janji bagi orang yang taat, kenikmatan, berupa ancaman dari Allah Ta'ala buat makhluknya yang maksiat atau durhaka, maka itu adab. Maka semua apa yang datang dari Allah adalah hak, yaitu benar. Nah, kemudian wa'dukal haq wa liqa'uka haq. Ya, tentunya di sini kita meyakini bahwa kita akan dikumpulkan di arasatil qiyamah nanti yaumal qiyamah. Orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu pertemuan itu adalah lifasil qada, untuk terjadinya penghukuman nanti yaumal qiyamah atas semua amal yang kita lakukan di dunia ini. Wal jannatu haqqun, dan surga kebenarannya hak, ya, keberadaannya adalah hak. Wan naru haqqun, dan neraka keberadaannya hak, ya. Dan kita meyakini surga dan neraka telah ada hari ini. Jadi surga dan neraka telah ada hari ini. Wasa'atul haq, dan artinya hari kiamat adalah benar adanya. Nah, kemudian ujung dari doa ini setelah beliau mengatakan Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. Maka ini adalah bentuk istislam. Pengakuan orang kepada Allah akan amal soleh. Pengakuan kepada Allah akan imannya. I'tirab kepada Allah. Ikrar di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikrar kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita mengikrarkan iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada perintah-perintahnya, iman kepada yaumul qiyamah, iman kepada surga dan neraka, maka ikrar ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak dikatakan bahwa ikrar ini bentuk takabur, enggak. Tetapi bentuk ikrar itu adalah bagian dari iman. Karena kita mengetahui iman itu i'tirof dengan hati, i'tirof pengakuan dengan hati, pembenaran dengan hati, kemudian pembenaran dengan lisan mengikrarkan, kemudian diikrarkan dengan anggota badan, yaitu dengan iman, dengan amal soleh. Kemudian di sini katakan
faghfirli maqadamtu wa ma'akhartu wa asrartu wa a'lantu. Anta ilahi la ilaha li ghairu. Nah, di sini kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu untuk dirinya bahwa beliau dikatakan beristighfar, bertaubat dari dosanya. Dan tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum. Tetapi bukan berarti tidak berdosa. Ya. Akan tetapi tentunya antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda. Berbeda dari berbagai sisi, dari berbagai sisi. Dan apa-apa yang merupakan kesalahan yang menimpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang sifatnya jibiliyah, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salah dalam hitungan salat, ya. Jadi pernah salah dalam hitungan salat. Kemudian Nabi sallallahu mengatakan, "Ya, aku ini manusia biasa, ya bisa salah, bisa benar dalam arti menghitung salat gitu ya. Manusiawi, maka jika aku salah ingatkanlah aku." Nah, tapi itu tidak ada kesalahan yang akan mencacati tentang muru'ah Nabi sallallahu. Jadi muru'ah itu kredibilitas tentang Nabi sallallahu. Kemudian tidak akan juga mencacati sesuatu yang berkaitan dengan wahyu yang dibawanya. Wahyu yang dibawanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum, dimaksum oleh Allah taala dari setiap perkara yang akan mencacati muru'ah beliau. Artinya muru'ah itu dari kredibilitas orang sebagai nabi. Kemudian juga maksum terjaga dari semua kesalahan yang akan mencacati syariat yang dibawanya oleh beliau alaihi salam. Ya, maka nah, Nabi Hasan memberikan contoh kepada kita semua dengan berdoa dengan kalimat yang mulia ini, yang dianjurkan berdoa ketika di waktu malam atau bangun malam atau dalam bagian dari sholat kita ketika tahajud. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kita menyisakan waktu untuk pertanyaan. Syukran jazakumullahu khairan ustadz wa barakallahu fikum atas penjelasan dan nasihatnya yang sangat bermanfaat. Tuan ikhwati fillah, para pemirsa Roja dimanapun Anda berada, memasuki sesi interaktif, maka kembali kami undang dan ajak para pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami dalam sesi interaktif dengan mengirimkan pertanyaan melalui layanan telepon. Kita coba sambungkan ke penelpon yang pertama. Halo. Nampaknya belum tersambung. Baik, kembali kami bacakan pertanyaan yang dikirimkan melalui layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, dengan hamba Allah di Bogor. Mohon izin bertanya, apakah hukumnya bagi seseorang yang melakukan maksiat atau dosa, kemudian ia berdoa untuk diampuni dosanya, namun ia tetap melakukan dosa tersebut di kemudian hari? Syukran. Kalau berkaitan dengan pertanyaan ini, ya orang berdosa kemudian bertaubat kemudian dia melakukan lagi, ya itu salah satu poin yang harus kita pahami, bahwa bertaubat kepada Allah, ya kemudian taubat kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada syarat-syaratnya. Dan syarat bertaubat itu, ya mungkin kalau lengkapnya ada 4 atau ada 5, ya. Yang pertama, taubat itu dasarnya harus ikhlas, itu kan harus ikhlas. Nah, yang kedua, taubat itu harus di waktu yang akan diterima taubat. Jadi bukan di waktu-waktu yang telah ditutupin taubat, seperti ketika sakaratul maut. Kemudian yang kedua, ketika terbitnya matahari dari barat, maka yang seperti ini bukan di waktunya. Kemudian yang ketiga, syarat bertaubat itu adalah harus ikhlas. Ikhlas itu harus berhenti dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Dan yang keempat adalah al-azm, yaitu berazm untuk kita tidak melakukan lagi dosa setelahnya. Berazm berniat untuk tidak melakukan lagi dosa tersebut. Tapi kalau orang itu bertaubat dosa kemudian dia bertaubat kemudian melakukan lagi,
maka taubatnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Atas jawaban yang telah diberikan. Tapi kita bacakan pertanyaan yang kedua yang dikirimkan melalui layanan pesan WhatsApp. Bismillah Ustadz, dengan hamba Allah di Cibinong. Mohon penjelasannya secara rinci Ustadz terkait salah satu nama Allah yaitu Al-Qayyum. Tafadhol Ustadz. Ya Al-Qayyum, Qayyumiyah. Artinya Qayyumun binafsihi. Bahwa Allah itu berdiri sendiri. Ya. Yang memiliki makna ya dari dua sisi. Sisi yang pertama bahwa Allah tidak membutuhkan kepada hambanya. Nah, dan ini menjelaskan juga bahwa Allah menciptakan malaikat, Allah menyuruh menugasi para malaikat, ya. Para malaikat menurunkan hujan, para malaikat menurunkan wahyu, malaikat yang di sini menurunkan rizki. Itu dalam perintah Allah. Jadi tahta kudratillah, tahta amrihi, tahta masyiatihi. Semua itu di bawah masyiat Allah, di bawah kehendak Allah Ta'ala, di bawah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka adanya malaikat yang disuruh Allah itu sebagai bentuk atas kudrah Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua bahwa manusia la yastaghni minallah. Manusia itu tidak mungkin berlepas dari Allah. Dalam arti manusia butuh selalu kepada Allah Ta'ala. Manusia selalu memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah tidak membutuhkan kepada hambanya. Wallahu ta'ala. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas jawabannya yang telah diberikan. Tapi khotifillah, para pemirsa roja dimanapun Anda berada, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda, dan nampaknya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan penutup pada kesempatan kali ini, maka kepada Ustaz dipersilahkan untuk menyampaikan kalimat ikhtitam dan kesimpulan. Tafadhal Ustaz. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tentunya selain kita mengimani tadi salah satu bahasan pokok mungkin berkaitan dengan masalah bahwa salah satu tafsir dari kalimat Allah berfirman wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haq, yaitu bahwa bikalimatil haq kalimatil kun, yang menunjukkan bahwa kalam Allah itu sifat dari sifat Allah. Jadi bukan makhluk, karena makhluk tidak menciptakan makhluk. Kemudian yang kedua bahwa Nabi Hasalam menyebutkan qauluka al-haqqu. Qaulukal haqqu. Nah, menunjukkan juga bahwa apa yang ditetapkan dalam Quran itu ditetapkan di dalam sunnah. Sehingga bersesuaian antara Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tentunya yang paling pokok bagi kita. Dan yang terakhir, ya selalu kita tentunya mencoba untuk menghafal doa yang tadi sebagai bentuk kita ta'asi mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam berdoa. Nah, kemudian di antara sesuatu juga yang sangat penting bagi kita bahwa berdoa itu punya adab. Nah, di antara adab berdoa agar doa itu adalah mustajab, diterima ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seyogianya kita juga ya punya adab dalam berdoa. Salah satu adab dalam berdoa itu yaitu apa? Bertawasul dengan memuji Allah, bertawasul dengan bertahmid, bertawasul dengan sana kepada Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala, menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertawasul dengan apa? Dengan nama-nama Allah. Bahkan di dalam hadis ini tentunya juga salah satu bentuk adab berdoa, dan itu bagian dari kebolehan kita di dalam berdoa, bertawasul dengan amal soleh kita. Karena di sini Nabi SAW menyebutkan iktiraf pengakuannya, yaitu aku tunduk kepadamu, menyerahkan urusan kepadamu, bertawakal kepadamu. Dan ini semuanya amal-amal yang sangat agung. Bahkan, ya artinya menyerahkan tentang musuh-musuhku. Ya artinya memusuhi orang yang mestinya dimusuhi juga bergantung kepada siapa? Bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini adalah adab-adab yang wajib kita juga ketahui ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, memahami nama-nama Allah, memahami sifat-sifat Allah, itu
akan menjadikan seorang mukmin meningkat imannya, ya, dan menjadi punya martabat khusus dalam kedudukan di sisi Allah Ta'ala karena makrifat kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini pembahasan kita di siang yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.